Assalamualaikum, hello Bitcoiner dan crypto enthusiast semuanya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya mau mencoba untuk melakukan penambahan jaringan Polygon di MetaMask ya teman-teman, atau akan kita setting agar bisa menggunakan jaringan Polygon di MetaMask. Oke ya, langsung saja teman-teman. Oke, tentunya teman-teman di sini harus sudah menambahkan extension MetaMask di browser teman-teman semua ya. Atau kalau bagi yang pakai Android ya sudah download MetaMask-nya gitu ya. Sebenarnya intinya cara settingnya hampir sama gitu ya. Oke ya, kita langsung saja buka MetaMask-nya seperti ini. Biar gampang kita expand view saja ya. Oke, di sini untuk menambah jaringan Polygon atau Matic ya teman-teman, kita klik di sini lalu ke bagian setting dan di sini ke menu network. Oke, lalu teman-teman di sini klik yang add a network. Oke, lalu untuk network name-nya bisa teman-teman namain Matic atau Polygon ya, terserah sih. Saya namain Matic saja. Lalu untuk new RPC URL-nya, bentar, pakai ini ya teman-teman. Nanti ini untuk data settingnya ini nanti saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi teman-teman nanti juga tinggal copy. Lalu chain ID-nya pakai 137. Currency simbolnya pakai Matic. Ini dan blok explorernya kita isi polygonscan.com. Oke teman-teman, jadi seperti ini cara untuk menambahkan jaringan Polygon atau Matic di MetaMask ya. Lalu kita save saja ya, dan di sini kita sudah berhasil untuk melakukan setting jaringan Matic atau Polygon. Dan dengan seperti ini maka kita bisa menggunakan MetaMask ini ya, wallet ini. Misalkan teman-teman itu nanti membeli NFT atau misalkan kirim NFT gitu ya lewat jaringan Polygon ya, yang ada di jaringan Polygon, atau mungkin bermain game ya, game NFT yang di jaringan Polygon atau game-game emang yang memanfaatkan jaringan Polygon, teman-teman sudah bisa bermain gitu ya. Dan kalau teman-teman ingin tahu ada game-game play to earn apa gitu ya yang kita bermain dapat duit, teman-teman bisa cek di channel Han Edition ya. Di sana saya berbagi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan dari bermain game. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini bagaimana caranya kita melakukan setting jaringan Matic atau Polygon ya di wallet MetaMask ya. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel Sumber Bitcoin ID silahkan langsung subscribe saja. Dan bagi yang sudah menonton video di channel ini dan sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.